banget. Itu hari Minggu. Dan ada banyak TKI juga di sini. Hi amazing girls, jumpa lagi di YouTube channel Blika Sepkrisna. Nah, di video kali ini Bli lagi berada di The Big Time Hong Kong. Ayo ikutin Bli, kita jalan-jalan bareng sekaligus kita mengulas tentang The Big Time Hong Kong itu sendiri hanya di Amazing. Di sini tuh banyak TKI-TKI-nya Filipin pada kumpul di sini buat reunian karena mereka lagi libur hari Minggu. Jadi rame banget. Ya. Itu tadi sebelah sana itu ramai banget, mereka duduk-duduk ngobrol-ngobrol terus juga makan bareng. Kadang ada juga yang jualan juga. Seru. Oke, sekarang kita mau naik ke Big Tram. Hong Kong Big Tram itu adalah merupakan sebuah kereta peninggalan sejarah transportasi di Hong Kong yang hingga saat ini itu masih dilestarikan. Big Tram menjadi salah satu simbol ikonik Hong Kong yang kedua setelah Star Ferry yang berusia lebih dari satu abad. Banyak orang berpendapat bahwa salah satu cara untuk menikmati keindahan alam Hong Kong adalah dengan menaiki kereta ini. Big Tram adalah kereta yang ditarik ke atas dan ke bawah di sebuah lereng yang curam dengan kabel baja. Ketika menanjak naik, kita seperti hampir berada di posisi vertikal atau miring sepanjang perjalanan selama 10 menit. Rute kereta ini berada di perbukitan dari Central sampai tiba di terminal The Big Tower. Tarif untuk Big Tram bervariasi yaitu 28 Hong Kong dolar untuk pergi saja dan 40 Hong Kong dolar untuk pulang pergi dan untuk dewasa dan 11 Hong Kong dolar untuk pergi anak-anak dan 18 Hong Kong dolar untuk pulang pergi untuk anak-anak. Namun untuk menghemat, Anda bisa menggunakan kartu Octopus dan bebas dari antrian yang panjang. Mereka juga menyediakan paket tiket combo yang di dalamnya termasuk tiket masuk Sky Terrace, Madame Tussauds, dan Big Tram. Paket combo ini dapat dipesan secara online langsung ke official website The Big. Nah, sekarang kita sudah berada di The Big Tower. Di The Big Tower ini kalian bisa jumpai Madame Tussauds, terus kalian juga bisa melihat kota Hong Kong dari Big Tower, dan juga kalian bisa belanja berbagai macam pernak-pernik Hong Kong itu sendiri di dalam gedung ini. Pokoknya seru banget. Nah, setelah kita selesai menikmati The Big Tower dengan berfoto ria di Madame Tussauds dengan berbagai tokoh penting di dunia dengan terbuat dari lilin dan menyerupai aslinya, dan juga kita sudah selesai menikmati kota Hong Kong dari The Big Tower, dan juga kita sudah selesai beli beberapa pernak-pernik Hong Kong itu sendiri, sekarang kita balik ke Central dengan naik Big Tram itu sendiri. Jadi kita menuruni bukit lagi dengan Big Tram. Seru banget karena kita naik keretanya tuh nggak muter balik tapi keretanya tuh mundur, jalan mundur. Seru banget. Thank you.
keretanya mundur. Nah, itulah dia perjalanan kita kali ini ke The Big Tram Hong Kong. Jangan lupa kasih like-nya kalian, dan juga jangan lupa subscribe channel BKC Krishna agar kalian tidak ketinggalan video-video penting lainnya yang ada di dunia ini versi amazing. Sampai jumpa.